الأصل الأول، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ Pertanyaan yang pertama yang akan dipertanyakan di alam kubur adalah, siapa Tuhanmu? تقول ربي الله Kamu menjawab, atau Anda menjawab, Tuhanku adalah Allah. الذي رباني أي خلقني ورزقني Yang telah menciptakan aku dan juga telah memberikanku rizki. نعم هذا هذه التربية يقوم بها البدن يبقى تربية يقوم بها الروح الداخل الباطن أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام Tarbiyah ini maksudnya adalah tarbiyah yang berkaitan dengan penciptaan dan rezeki. Ini berkaitan dengan anggota badan dan juga Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang berkaitan dengan kandungan hati kita. Dari apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. نعم فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية هو الرب هو الخالق هو الرازق لابد أن يعبد الله ولا يعبد أحد مع الله Jika seandainya kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita dan juga memberikan kita rezeki, secara otomatis kita juga harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. Barang siapa yang memberikan sebuah ibadah sedikit apapun itu kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. نعم لابد أن نتعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه. Oleh karenanya kita wajib mempelajari apa itu kesyirikan dengan tujuan agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan tersebut dan agar kita memperingati manusia untuk tidak berbuat syirik. أما الحكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء للمحاكم الشرعية والله أعلم. Adapun mengklaim menghukumi seseorang itu kafir ataupun musyrik ini bukan tugas kita, itu adalah tugasnya para ulama.